Pendekar Sadis, Jilid 24 Entah sudah berapa jam lamanya Tian Xin mengamuk. Seluruh tubuhnya menjadi basah oleh keringatnya sendiri dan basah oleh darah musuh. Makin lama semakin banyak saja pihak pengeroyok yang roboh tewas. Sedikitnya, sejak dia mulai mengamuk tadi, ada tiga empat puluhan orang yang roboh di tangan Tian Xin akan tetapi dia masih seperti seekor harimau yang khas darah saja, tidak mengenal puas. Bahkan dia menjadi semakin buas dan sepak terjangnya makin mengiriskan. Akhirnya para pengeroyok itu menjadi gentar. Mereka maklum bahwa apabila dilanjutkan, agaknya pemuda ini akan membunuh mereka semua sampai tidak ada seorang pun yang ketinggalan. Maka, larilah mereka dan sisa pasukan pemerintah juga melarikan diri ketika melihat orang-orang yang lihai itu tidak berani melawan lagi. Tian Xin mengejar kemudian merobohkan sebanyak-banyaknya orang yang mungkin dia lakukan. Akhirnya dia bisa menangkap seorang perwira yang mencoba untuk menyelinap ke tempat gelap. Dibantingnya perwira itu ke atas tanah. "Ngec!" dan perwira itu merintih, tulang pundaknya patah. Tian Xin cepat menempelkan pedangnya yang berlumuran darah itu ke leher perwira itu cepat ceritakan mengapa pasukan melakukan ini ketika dia melihat perwira itu meragu dia menekan pedangnya dan kulit leher itu pun terobek sedikit dan berdarah baik baik kami hanya menjalankan perintah mula-mula komandan kami menerima laporan dari dari Suchong. Tian Tianxin adalah pemuda yang cerdik sekali saat mendengar disebutnya kota Sucong dia pun langsung menghubungkan tentang perampokan barang-barang kawalan polwan piau kioke itu dengan peristiwa hebat ini. Dia lantas teringat bahwa yang mendengar akan keadaan dirinya, yaitu sebagai orang luar, bahwa dia adalah putra Pangeran Cheng Hon Hanyalah seorang saja, yaitu Jin. Fo Taijin. Fo A Taijin tanda seru, dia membentak dengan sikap mengancam. Ya, ya, benar. Mengapa? Hayo, cepat katakan! Mengapa dia melakukan ini bentaknya? Perwira itu menggeleng-gelengkan kepala karena memang dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa Fo Taizin melaporkan mengenai adanya putra pemberontak Cheng Hon Hou di rumah ketua Ui Eng Piao Kio di Lok Yang, kemudian komandannya langsung bertindak mengepung rumah itu. Anehnya, Fo Tai Jin dari Chou itu juga mengirim bala bantuan berupa 20 lebih orang-orang yang berilmu tinggi di antaranya ada beberapa orang pengemis. Tidak, tidak tahu, perwira itu berkata, namun kata karanya berhenti di tengah jalan karena Tian Xin sudah menggerakkan pedangnya dan perwira itu tewas seketika dengan leher hampir putus. Malam itu juga, baru lewat tengah malam, Tian Xin telah berada di atas gedung tempat tinggal Fu Atajin. Semenjak mengamuk tadi, dia tak pernah lagi menyimpan pedangnya yang masih berlepotan darah dan kalau saja ada sinar menerangi wajahnya, orang tentu akan merasa ngeri melihat wajah yang tampan itu kini penuh dengan kekejaman, penuh dengan kemarahan dan sinar matanya mencorong penuh dendam bagaikan mata iblis di dalam dongeng. Tian Xin tidak ingin langsung turun tangan melainkan hendak menyelidiki terlebih dahulu mengapa pembesar ini melakukan hasutan supaya keluarga Ciu dibasmi. Kalau memang niatnya hanya hendak menangkap dia sebagai putra Cheng Hon Ho, kenapa pasukan itu bertindak demikian? Membakar dan menyerang sampai seluruh anggota keluarga Ciu terbasmi habis. Tiba-tiba dia melihat tiga orang yang berpakaian preman dan seorang komandan pasukan memasuki rumah itu dengan sikap tergesa-gesa. Dia dapat menduga bahwa tentu mereka ini adalah orang-orang yang tadi ikut menyerbu rumah keluarga Qiu dan sekarang dengan tergopoh-gopoh mereka tentu hendak melapor kepada Vo a Tai Jin. Maka dia pun cepat-cepat menyelinap, meloncat turun dari atas memasuki pekarangan belakang, lantas menyelinap ke dalam melalui tembok belakang. Akhirnya dia pun dapat mengintai dari belakang jendela ke dalam ruangan di mana dia mendengar orang bicara dengan suara perlahan tapi terdengar serius sekali. Jantungnya berdebar penuh amarah yang ditahan-tahannya ketika dia mengenal suara Fuatayjin yang sedang berbicara dengan suara mengandung penyesalan besar. Apa? Anak pangeran pemberontak itu tidak berhasil ditangkap atau dibunuh dan bahkan telah membunuh banyak orang. Dan putri Ciu Piao Su juga dapat lolos. Ah, bagaimana kalian ini? Pasukan seratus orang juga ditambah orang-orang yang terkenal sebagai anak buah tiga datuk Si Tian Ong, Lam Sin dan Pak San Kui. Masih tak mampu merobohkan seorang pemuda remaja seperti anak pemberontak Shi Cheng itu. Sungguh celaka, kalian tiada guna sama sekali. tapi, Taijin, keluarga Ciu sudah dapat dibasmi, kalau lolos seorang anak perempuan saja mengapa? dan tentang pemberontak Si Cheng itu, memang dialihai sekali. terdengar suara orang lain. saya masih belum mengerti kenapa Taijin memusuhi keluarga Ciu seorang lain dengan suara serak. bodoh. Apakah kau tidak mendengar betapa keluarga Ciu dan dua orang keponakannya itu yang sudah menggagalkan siasat kami ketika kami menyuruh orang-orang menyamar sebagai perampok untuk merampok barang-barang yang sebelumnya telah kusuruh kawal Puan Tiao Jika mengandalkan orang-orang bodoh seperti kalian, mana mungkin kita berhasil mengumpulkan harta untuk menyokong gerakan kawan-kawan di utara? Tian Xin mengerutkan alisnya. Biarpun hanya secara samar-samar saja, diakini dapat menduga bahwa para perampok itu adalah orang-orangnya voal tajin sendiri yang diutus untuk menyarnar sebagai perampok, lantas merampas barang-barangnya sendiri. Mungkin dengan maksud memeras polwan piau Kiok untuk bertanggung jawab dan mengganti barang-barangnya yang berharga, dan karena kemudian barang-barang itu ditemukan kembali. Usaha itu gagal oleh dia dan Hong Tiong yang menjadi tamu keluarga Chiu, maka pembesar itu kini melakukan serangan balasan dan kebetulan dia mendengar tentang putra pangeran Cheng Hon Ho, maka hal itu kemudian dijadikan dalih untuk melaporkan bahwa di rumah Chiu Piao Su terdapat putra pangeran pemberontak Cheng Hon Ho. Aku berada di sini tiba-tiba Tian Xin tidak dapat menahan kemarahannya lagi dan dia sudah menerjang jendela itu. Berak daun jendela itu pecah dan dia pun sudah meloncat ke dalam. Pembesar keparat Sifo A. Inilah Cheng Tian putra mendiang pangeran Cheng Hon datang untuk mengirim nyawa kotormu ke neraka Jahanam. Namun empat orang yang berada di dalam kamar itu, yaitu tiga orang berpakaian preman dan seorang berpakaian komandan sudah mencabut senjata masing-masing dan segera menubruk dan menyerangnya dengan ganas, akan tetapi juga dengan hati gentar ketika mengenal bahwa yang menerobos masuk ini bukan lain adalah pemuda putra pangeran pemberontak yang amat lihai itu. Melihat serangan empat orang ini, Tian Xin sama sekali tidak mengelak atau menangkis, melainkan mengerahkan tenaga singkangnya, membuat tubuhnya menjadi lunak bagaikan karet, lunak akan tetapi kuat sekali. Maka begitu tiga batang pedang dan sebatang ruyung itu menimpa tubuhnya, tenaga singkang itu menyambut empat senjata itu dan langsung dia mengerahkan TKHI Ibeng sehingga daya pukulan yang mengandung tenaga singkang empat orang itu tersedot seketika. Empat orang itu berteriak kaget, maka mereka cepat mengerahkan tenaga untuk menarik kembali senjata masing-masing. Namun, mereka tidak mengenal TKHI Ibeng. Semakin mereka mengerahkan tenaga, semakin hebat pula tenaga sinkang mereka tersedot. Dan pada saat itu pula sinar pedang perak berkelebat, maka robohlah empat orang itu dengan mandi darahnya sendiri dan tewas seketika. Foa Taijian telah melarikan diri melalui sebuah lorong. Akan tetapi tiba-tiba saja bayangan Tian Xin menyambar dan tahu-tahu pemuda ini sudah menangkap tengkuk si pembesar yang segera menjerit-jerit seperti seekor anjing tersiram air panas. Ampun, ampun, Tai Hiap. Keparat Jahanam. Engkau telah mengerahkan orang-orang untuk membunuhku, ya? Nah, ini aku Cheng Tian Xin, putra mendiang pangeran Cheng Hon Sekarang kau mau apa? Ampun, Aku, aku hanya menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah. Aku harus membantu pemerintah, dan karena ayahmu dulu pernah memberontak maka, aku, aku cacing busuk. Kalau begitu, mengapa bukan hanya aku saja yang hendak dibunuh, akan tetapi seluruh keluarga Ciu juga kau basmi? engkau membalas sebab kami mengagalkan siasatmu ketika menyuruh orang-orang merampok barang-barangmu sendiri dari tangan Polwan Tiau Kiok itu, ya? Hayo cepat katakan, siapa itu kawan-kawanmu yang berada di utara? Wajah yang sudah pucat itu menjadi semakin pucat, akan tetapi sinar matanya nampak penuh harapan pada waktu pembesar itu memandang kepada wajah Tian Xin kemudian kepada apa yang berada di belakang pemuda itu melalui atas pundak Tian Xin. Pemuda ini cukup waspada. Tatapan mata pembesar itu membuatnya cepat mencurahkan perhatian pendengarannya ke belakang maka taulah dia bahwa ada dua atau tiga orang bergerak di belakangnya. Dia menanti sampai angin serangan mereka menyambar dekat dan tanpa menoleh dia menggerakkan pedang Ling Akiam ke belakang. Tiga orang itu menjerit dan roboh mandi darah. Melihat ini, Fo Jin berlutut dan tubuhnya menggigil ketakutan. Hayo jawab. Mereka, mereka itu, ah, para datuk kaum Kang telah bersekutu, eh, dengan mereka yang bergerak di utara, orang-orang bangsa Manchu. Siapa para datuk itu? Hayo jawab, cepat. Si Tian Ong, Lam Sin, dan Pak San Kui. Hem, juga Tung Ha Xian? Tidak, tidak, belum, sedang dihubungi, dia yang keras kepala. Setan, mampuslah kau Tian Sin menggerakkan pedangnya beberapa kali. Terdengar tulang terbacok beberapa kali yang disusul jerit-jerit melengking dari pembesar itu dan pada waktu Tian Xin meninggalkannya dan melompat pergi, yang tertinggal pada Fo'a Tai Jing itu hanyalah sebuah tubuh tanpa kaki tanpa tangan telinga dan tanpa hidung Tubuh yang menjadi amat pendek akibat kedua kakinya terputus sebatas paha dan kedua lengan terputus sebatas punda itu bergerak-gerak aneh dan mandi darah Sungguh merupakan pemandangan yang bukan main mengerikan Matanya melotot dan mulutnya mengeluarkan suara aneh Seperti tangis setengah tawa Menyeramkan sekali Kini Tian Xin sudah diketung lagi dan kembali dia mengamuk Kiranya para pengawal di rumah pembesar VOA itu sudah memanggil bala bantuan Sehingga kini tidak kurang dari 30 pasukan keamanan kota Suzhou telah mengeroyoknya namun Tian Xin tak mau melarikan diri, hal yang sebetulnya mudah baginya. Tidak, dia tidak akan lari, dia akan mengamuk sampai semua pengeroyoknya terbasmi habis. Tubuhnya telah lelah sekali, dan batinnya tertekan hebat karena kematian keluarga Qiu dan lenyapnya Lian Hong, akan tetapi kemarahannya membuat dia lupa akan segala itu, dan dia mengamuk seperti seekor harimau yang khas darah. Pakaiannya telah robek-robek terkena senjata sejak dia mengamuk di lok yang tadi, akan tetapi tidak dipedulikannya karena tubuhnya yang dilindungi kekebalan Tianxinci yang membuat senjata-senjata itu tidak melukai kulit dagingnya. Dan memang sepak terjang Tiansin hebat, bukan main. Walaupun pengeroyoknya kini merupakan orang-orang yang baru saja terjun ke dalam gelanggang pertempuran, masih segar badannya. Namun, sebentar saja sudah ada enam orang yang roboh mandi darah oleh sambaran pedangnya. Inilah Cheng Tiansin, inilah dia putra Pangeran Cheng Hon Hayo, majulah kalian semua, anjing-anjing keparat! Kalau ingin kuantar nyawa kalian ke neraka, Tiansin terus mengamuk sambil berteriak-teriak. Sinte, sesosok bayangan berkelebat lantas sebuah tangan yang kuat menangkap pergelangan tangan kanan Tiansin. Teriakan-teriakan Tian Xin tadilah yang sudah mendatangkan Han Tiong. Ketika Han Tiong mendusin dari tidur nyenyak dan tidak melihat Tian Xin, dia merasa terkejut dan juga terheran-heran sekali. Kemanakah adiknya itu yang belum juga pulang? Dia lalu keluar dan merasa semakin heran karena tak menemukan adiknya di luar rumah penginapan kecil itu. Di luar sunyi sekali karena malam telah larut. Dua ekor kuda mereka masih ada. Hatinya terasa tidak enak maka dia pun kembali ke dalam kamarnya, menyalakan lilin dan mengambil sampul surat yang tadi telah dibaca oleh Tian Xin. Meskipun dia tahu bahwa perbuatannya ini sungguh melanggar aturan, yaitu melihat isi surat yang ditujukan kepada ayahnya, akan tetapi karena khawatir dengan keadaan Tian Xin, maka dia memaksakan diri mengambil surat itu dan membacanya. Kedua tangannya gemetar ketika dia membaca tentang ikatan jodoh antara dia dan Lian Hong. Hatinya gembira dan girang sekali, akan tetapi juga berdebar penuh ketegangan ketika dia teringat kepada Tian Xin. Maka mengertilah dia sekarang mengapa Tian Xin kelihatan gelisah. Akan tetapi, kemanakah perginya adiknya itu? Kudanya masih ada dan pakaian adiknya juga masih terbungkus dan berada di atas meja. Mendadak, dia merasa khawatir sekali membayangkan betapa dalam kekecewaannya itu, Tian Xin kembali ke lok yang untuk memprotes ikatan jodoh itu. Siapa tahu, Tian Xin memiliki watak aneh dan keras. Dugaan ini makin kuat ketika dia menanti-nanti, namun adiknya belum juga pulang. Maka, dia pun mengambil keputusan dekat untuk pergi menyusul adiknya. Dia lantas membawa buntalan-buntalan pakaian kemudian menitipkan dua ekor kuda itu pada penjaga rumah penginapan dan dengan cepat dia lalu mengerahkan ilmu berlari cepat, menyusul adiknya yang disangkanya tentu pergi ke lok yang itu. Tidak pernah disangkanya sama sekali betapa waktu itu, ketika dia sedang berlari cepat sekali menuju ke kota lok yang dan baru sampai di pertengahan jalan, adiknya itu sedang mengamuk mati-matian di luar rumah keluarga Ciu yang terbakar. Namun ketika akhirnya Han Tiong tiba di kota Lok Yang, dia hanya melihat nyala api berkobar itu dari arah rumah keluarga Chiu dan mendengar orang-orang yang terlihat panik di luar rumah-rumah mereka sambil bicara simpang siur tentang penyerbuan pasukan di rumah Ui Eng Piao Wak Dapat dibayangkan betapa cemas rasa hati Han Tiong mendengar itu, maka dia langsung mempercepat larinya ke arah rumah keluarga Chiu. Dan dapat dibayangkan betapa terkejut dan hancur hatinya sesudah dia melihat puluhan mayat berserakan di antara puing-puing dan di luar rumah yang masih terbakar, dan di antara mayat-mayat itu dia melihat mayat Chiu Hai San, dan Kui Lin serta Chiu Bun Hong. Tentu saja Han Tiong langsung menubruk mayat-mayat itu dan dia bahkan menangis. Akan tetapi, tiba-tiba saja tubuhnya dipegang oleh beberapa buah tangan yang kuat dari belakang dan kanan kirinya. Han Tiong menoleh dan melihat bahwa yang menangkapnya adalah tangan-tangan dari tiga orang prajurit. Melihat bahwa pakaian para prajurit yang sudah menjadi mayat berserakan di tempat itu, maka taulah dia bahwa mereka ini merupakan teman-teman dari orang-orang yang telah menyerbu, membakar rumah dan membunuh keluarga Ciliu. Maka dia pun cepat meloncat dan sekali menggerakkan tubuhnya, tiga orang yang memegangnya itu lalu tertelanting. Mereka bangkit kembali dan mencabut senjata, bahkan kini banyak berdatangan prajurit-prajurit yang bertugas menjaga di tempat itu sehingga Han Tiong sudah terkepung. Akan tetapi pemuda ini tidak mengamuk seperti yang telah dilakukan oleh adiknya tadi, dia lalu menghindarkan semua serangan, mengelak, Menangkis, kemurlan menangkap seorang di antara mereka dan melarikan diri ke tempat gelap. Para prajurit mengejar-ngejarnya, namun tak seorang di antara mereka mampu menyusul sehingga sebentar saja Han Tiong telah pergi jauh sambil membawa seorang yang sudah ditotoknya. Di sebuah tempat sunyi Han Tiong melepaskan orang itu dan membebaskan totokannya. Aku tidak akan mengganggumu lagi kalau engkau suka memberitahukan apa yang telah terjadi melihat sikap Han Tiong yang halus itu, si prajurit tidak takut lagi. Oleh karena itu, dia pun segera menceritakan dengan singkat bahwa pasukan diutus oleh komandan mereka, atas laporan dari voa Tajen untuk menangkap pemberontak yang katanya keturunan Pangeran Cheng Honhou di rumah Ciu Su. akan tetapi, para pembantu yang dikirim oleh voA Tajin dan rata-rata amat Lihe itu, Begitu datang lalu langsung saja membakar rumah dan menyerbu sehingga terjadi pertempuran hebat yang akhirnya mengakibatkan keluarga Chiu tewas semua. Dan keturunan pangeran Cheng Hon Ho itu sendiri Hon Tiong mendesak, jantungnya berdebar tegang karena dia seperti melihat bekas amukan adiknya. Siapa lagi yang dapat mengamuk seperti itu, membunuh puluhan prajurit, kalau bukan adiknya? Pemuda itu luar biasa, menyeramkan sekali. Siapa yang dekat dengannya tentu mati. Di mana dia sekarang? Tidak tahu, tidak tahu. Dia telah pergi menghilang begitu saja. Dan di mana pula Nona Chiu? Puteri dari keluarga Chiu yang tewas itu? Tidak tahu. Hanya kabarnya berhasil lolos. Han Tiong lantas menotok orang itu sampai pingsan dan dia pun lalu cepat melarikan diri menuju ke Sutong. Dia menduga bahwa tentu adiknya itu pun sudah melakukan seperti yang dia perbuat tadi, yaitu memaksa seorang prajurit supaya menceritakan keadaannya dan sesudah mendengar bahwa semua penyerbuan itu gara-gara Fo Tai Jin yang secara kebetulan mendengar bahwa Tian Xin adalah putra pangeran Cheng Hon Hou, tentu adiknya itu pergi ke Suzhou. Maka dia pun cepat menyusul ke sana dengan hati berat dirundung duka kalau dia membayangkan kembali mayat-mayat keluarga Ciliu. Tak disangkanya akan terjadi hal seperti itu. Kalau saja dia mengundurkan kepergiannya satu hari saja, kalau saja dia masih berada di sana ketika terjadi penyerbuan, siapa tahu dia akan mampu mencegah terjadinya malapetaka hebat itu. Akan tetapi semua telah terjadi. Keluarga Ciu sudah tewas dan sekarang yang terpenting adalah mencari Tian Xin dan Lian Hong, dua orang yang dia harapkan mudah-mudahan masih dalam keadaan selamat. Ketika dia tiba di Suzhou, langsung dia mencari rumah gedung Fuo Tai Jin dan sungguh kebetulan sekali dia mendengar teriakan Tian Xin yang menantang-nantang. Cepat dia meloncat ke atas genteng dan melayang ke dalam. Melihat keadaan Tian Xin, di bawah sinar lampu yang cukup terang di pelataran itu, Han Tiong bergidik. Pakaian adiknya sudah robek-robek dan penuh dengan darah. Pedangnya juga berlepotan darah dan sinar mata adiknya itu seperti bukan manusia lagi. Maka, tanpa membuang waktu lagi, dia meloncat turun lantas menangkap pergelangan tangan kanan adiknya. Sinte, ingatlah dia berkata lagi. Tian Xin menoleh dan melihat kakaknya, dia merintih, kemudian roboh pingsan di dalam pelukan Han Tiong. Han Tiong cepat memondong tubuh adiknya, lalu menyambar pedang Lin Hwe Akiam dan membawa adiknya itu lari sambil memutar-mutarkan pedangnya untuk menangkis semua senjata yang menyambar ke arah mereka. Berkat ketangkasannya, Han Tiong berhasil cepat melarikan diri keluar dari suco dan langsung dia melarikan diri ke dalam hutan di lereng gunung. Setelah melihat bahwa tidak ada lagi orang yang mengejar mereka, dia segera menurunkan tubuh Tian Xin di bawah sebatang pohon besar. Dia memeriksa tubuh adiknya itu, tidak ada luka, baik luka luar maupun dalam. Adiknya pingsan karena lelah karena tertekan batinnya. Maka dia pun lalu mendiamkannya saja, dan dia pun duduk bersila di dekat adiknya untuk mengatur pernapasan karena dia sendiri juga tertekan dengan kedukaan dan kekhawatiran. Baru saja terang tanah, Tian Xin mengerang dan tiba-tiba meloncat bangun. Ketika Han Tiong juga ikut meloncat berdiri, Tian Xin tiba-tiba menyerangnya dengan hebat, dengan pukulan-pukulan mematikan. Baiknya Han Tiong telah bersikap waspada, maka dia dapat mengelak dan menangkis beberapa kali sambil berseru. Sinte, sudah gila kah sehingga tak mengenalku lagi? Kau lihatlah baik-baik, aku adalah Hon Tiong. Tiba-tiba saja Tian Xin menghentikan serangannya, memandang pada wajah Hon Tiong, kemudian dia pun menjadi lemas, menjatuhkan dirinya berlutut dan menangis mengguguk seperti anak kecil. Hon Tiong juga ikut berlutut sambil merangkul adiknya, Diam-diam dia menyusut beberapa butir air matanya. Adikku, ah, Sinte, tenangkanlah hatimu. Aku tahu, aku sudah melihatnya, akan tetapi, kita harus dapat menenangkan hati kita, Sinte. Tiongko, aduh, Tiongko, betapa aku tidak akan sedih. Semua itu adalah gara-gara aku. Keluarga Ciu binasa karena aku. Karena aku yang menjadi anak pangeran terkutuk itu. Sinte, jangan bicara yang bukan-bukan. Ceritakan apa yang telah terjadi dan mengapa engkau berada di Lok Yang dan Sucou. Tian Xin menenangkan hatinya, kemudian duduk bersila sejenak. Han Tiong membiarkan adiknya, bahkan dia pun lalu duduk bersila. Akhirnya terdengar Tian Xin menarik napas panjang dan suaranya telah menjadi tenang kembali ketika dia bercerita. Tiong ke, maafkanlah aku, Tiongko, aku, aku malam tadi telah membaca surat titipan Paman Chiu untuk ayah Aku sudah tahu, adikku Kau tahu Dan kau diam saja Han Tiong tersenyum duka Keinginan tahu dari seorang muda bukanlah kesalahan yang terlalu besar Lupakanlah saja, Sinte Lupakanlah Ahaha, Tiongko, engkau tidak tahu alangkah jahat adikmu ini Aku membaca surat itu, isinya mengikatkan perjodohan antara engkau dan Hang Moi. Dan aku menjadi penasaran. Aku yang tak tahu diri ini. Aku penasaran dan aku kembali ke Lok Yang. Aku harus bicara dengan Hang Moi. Ahon ah Tiong terkejut sekali dan hatinya cemas. Apakah yang telah dilakukan oleh adiknya ini? Itulah yang dicemaskannya. Aku berhasil memanggil Hang Moi keluar kemudian kami bicara panjang lebar. Dan dia memang cinta kepadamu, Tiongko, dia memilih hengkau karena, karena aku, hem, aku orang yang kejam dan jahat. Sinte, jangan berkata demikian. Kau seperti merasa penasaran. Pada waktu itu memang aku penasaran. Dan selagi kami bicara, lantas terdengar suara ribut-ribut dan pasukan anjing Jahanam itu sudah menyerbu. Mereka terus berteriak-teriak, katanya hendak menangkap aku, anak seorang pemberontak, tapi kenyataannya mereka membakar rumah dan menyerbu. Tentu saja aku tidak tinggal diam. Melihat paman Ciu sekeluarganya melawan, aku pun lalu mengamuk. Akan tetapi, eh, betapa hancur hatiku melihat mayat-mayat mereka berempat, dan pemuda itu segera memejamkan matanya dan mengerutkan alisnya, menahan gelombang duka yang menyerangnya. Aku pun sudah melihat mereka, Sinte. Dan, dan, Hang Moi, bagaimana dengan dia? Tanya Hang Tiong, suaranya agak gemetar. Tidak tahu, Tiong Ke, tidak tahu, dia lenyap begitu saja, aku tidak tahu kemana dia pergi, ah. Hal itu membuatku semakin sedih karena malapetaka yang menimpanya itu adalah karena aku. Aku harus mencarinya sampai dapat, Tiongko. Jangan, Sinte. Urusan yang telah terjadi ini terlalu besar. Ingat, pasukan pemerintah ikut mencampuri dan setelah hengkau membunuh sekian banyaknya prajurit, tentu pemerintah takkan tinggal diam saja. Tentang Hang Moi, kemana engkau hendak mencarinya? Tidak ada jejak darinya. Kalau perlu, aku akan siksa semua prajurit yang ada di Lok Yang, dan memaksa mereka itu mengaku di mana adanya Hang Moi. Hem, perbuatan itu bodoh, Sim Kukira Hang Moi berhasil melarikan diri. Apabila dia tertawan misalnya, tentu engkau atau aku juga sudah mendengarnya. Engkau tidak boleh sembarangan pergi mencarinya setelah apa yang terjadi malam tadi, Sim Habis, apakah kita harus mendiamkan saja Hang Moi terancam bahaya hingga tidak kita ketahui bagaimana nasibnya? Begitu kejamkah engkau, Tiongko? Dan dia, dia adalah calon istrimu sendiri kalimat terakhir ini diucapkan dengan nada berteriak penuh rasa penasaran. Han Tiong menarik napas panjang. Sinte, Haruskah aku menunjukkan atau memamerkan rasa dukaku akibat kematian keluarga Qiu dan kegelisahanku akibat hilangnya Hang Moy? Kita harus bersikap tenang di dalam menghadapi segala hal, Te. Saat ini, pemerintah tentu sudah mendengar tentang peristiwa itu dan matematik tentu sedang disebar untuk mencari kita. Menghadapi persoalan yang besar ini, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali melaporkannya kepada ayah dan minta pendapat ayah bagaimana selanjutnya kita harus bertindak. Kita tak boleh bertindak sembarangan. Ingat, kita menghadapi pemerintah yang tidak mungkin kita lawan begitu saja, Sinte. Akhirnya, biarpun dengan hati penuh rasa penasaran, Tian Xin mentaati kakaknya. Dia bukannya takut, tetapi merasa segan untuk membantah dan memikin susah atau marah kakaknya yang amat dikasihinya ini. Biarpun pilihan Lian Hang kepada kakaknya itu sedikit banyak mendatangkan rasa iri hati dan juga menghancurkan perasaannya yang telah jatuh cinta kepada darah itu, akan tetapi dia tidak dapat membenci kakaknya ini. Dia terlalu sayang dan terlampau kagum terhadap kakaknya sehingga tidak mungkin dia membencinya. Bahkan sekarang pun dia tidak mau membantahnya terus karena tidak mau menyusahkan hati kakaknya yang dia tahu sangat sayang kepadanya itu Maka, dengan cepat, setelah mengambil kuda mereka, dua orang muda ini pun melakukan perjalanan pulang ke Lembah Naga Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Chiasin Long dan Bhe Bichu, istrinya Ketika mereka berdua melihat dua orang putra mereka itu datang dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki mereka sambil menangis. Han Tiong dan Tian Xin menangis. Tentu telah terjadi sesuatu yang luar biasa hebatnya maka dapat membuat dua orang muda yang tak pernah menangis ini sekarang mengguguk sambil berlutut di depan mereka tanpa dapat mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Melihat keadaan dua orang muda itu BHE itu telah menjadi gelisah sekali. Dia berlutut pula di dekat Han Tiong dan mengguncang-guncang pundak putra kandungnya itu. Apakah yang telah terjadi? Tiong Ji, ada apakah? Kenapa kalian menangis? Tian Xin, ceritakanlah, apa yang telah terjadi? Melihat kegelisahan istrinya, Chia Sin Liong si pendekar dari lembah naga itu segera menyentuh pundaknya dengan halus, memberi isyarat dengan pandangan matanya agar istrinya itu tenang kembali. Bicu yang melihat pandang mata suaminya, menahan tangis dan duduk kembali sambil memandang dua orang muda itu dengan khawatir sekali. Kini Sin Leong yang berkata-kata dengan suara yang penuh wibawa. Han Tiong, Tian Sin, kalian ini pemuda-pemuda macam apa? Hanya dapat menangis seperti anak-anak kecil. Lupakan kalian bahwa nafsu kedukaan, seperti juga nafsu-nafsu lain, hanya akan melemahkan batin kita dan menghilangkan kewaspadaan. Tidak ada hal yang bagaimana pahit sekalipun yang akan dapat meruntuhkan ketenangan hati seorang pendekar. Hayo, hentikan tangis kalian itu dan berceritalah dengan tenang. Dua orang muda itu memejamkan kedua mata dan menahan napas. Dan akhirnya mereka berdua dapat menenangkan hati mereka sehingga tidak terisak-isak lagi meskipun kedua mati mereka masih basah. Kemudian Han Tiong menceritakan perjalanan mereka dan semua yang pernah mereka alami, mulai dari pengalaman mereka di kota raja, lalu pertemuan mereka dengan putra Pak San Kui yaitu Siang Ke Hang, juga kunjungan mereka berdua ke Chin San lalu kunjungan ke Bwe Ho Asan, Tempat Kediaman Yap Kun Liong dan Chia Giyokeng. Di bagian ini, Tian membantu kakaknya, bahkan dia menceritakan kegembiraannya karena berjumpa dengan neneknya, ibu dari mendiang ibunya dan betapa neneknya itu telah memberikan ak akyam kepadanya, dan betapa mereka berdua sudah menerima latihan-latihan ilmu silat tinggi dari kakek dan nenek itu. Pendekar Lembah Naga dan istrinya tertarik sekali mendengarkan penuturan dua orang muda itu, apalagi ketika mereka menceritakan tentang kunjungan mereka ke dalam pesta ulang tahun Tung Hai Xian di Cheng Tao bersama Chia Kong Liang, tentang peristiwa yang terjadi di dalam pesta ulang tahun yang dikunjungi oleh wakil-wakil para datuk itu. Kemudian dua orang pemuda itu menceritakan kunjungan mereka ke Lok yang di mana mereka telah berjumpa dengan keluarga Chiu dan menyerahkan surat yang dititipkan oleh pendekar lembah naga kepada mereka. Dan begitu menceritakan keadaan mereka di Lok yang, sikap dan suara dua orang muda itu berubah dan kedukaan menyelimuti wajah mereka sehingga mudah bagi Sin Leong dan istrinya untuk menduga bahwa tentu terjadi sesuatu di Lok yang membayangkan betapa terjadi sesuatu atas diri keluarga dua orang adiknya, adik seibu berlainan ayah, yaitu Kuilan dan Kuilin, berdebar juga rasa jantung pendekar itu dan kegelisahan mulai menyelimuti hatinya. Akhirnya cerita dua orang muda itu sampailah kepada peristiwa yang mengerikan itu, dan untuk ini, Tian Xin yang merasa betapa dialah yang bersalah dan menjadi biang keladi peristiwa itu, hanya menundukkan kepalanya dan membiarkan kakaknya yang bercerita. Sungguh tidak pernah kami sangka bahwa peristiwa perampasan kembali barang-barang kawalan paman Kui Beng Sin itu akhirnya mendatangkan akibat yang amat hebat, ayah. Han Tiong melanjutkan ceritanya dengan suara agak gemetar. Pada malam terakhir kami berada di kota Lok Yang, secara tiba-tiba saja pasukan pemerintah menyerbu, membakar rumah Paman Ciu dan menyerang secara membabi buta. Kami berdua tentu saja segera membantu keluarga Ciu, mengadakan perlawanan, tetapi pihak musuh terlampau banyak, bahkan pasukan itu dibantu oleh orang-orang pandai yang ternyata adalah anak buah dari tiga datuk sesat Si Tian Ong, Lam Sin, dan Pak San Kui. Dan di dalam pertempuran itu, rumah keluarga Ciu terbakar habis dan Paman Ciu Hai kedua bibi Kuilan dan Kuilin, juga Ciu Bun Hong, mereka berempat itu, ah, mereka semua tewas. Oh Bicu menjerit dan terbelalak, mukanya pucat sekali. Hem Chia Sin Leong memejamkan kedua matanya seakan-akan hendak menolak penglihatan yang nampak akibat cerita putranya itu. Sejenak keadaan hening sekali dan dua orang muda itu pun menundukkan muka. Tapi mengapa? Mengapa akhirnya Sin Leong berkata, Aku yang bersalah, ayah. Karena kesalahanku lah maka hal itu terjadi. Karena aku putra pangeran pemberontak Cheng Hon Hou maka hal itu terjadi. Mereka itu berteriak-teriak hendak menangkap putra pangeran pemberontak, akulah yang sudah berdosa. Keluarga Ciu tewas semua karena aku seorang. Aku anak keturunan pangeran terkutuk. Tian Xin Chia Xin Liong membentak dengan keren. Akan tetapi Tian Xin yang seperti merasa dikejar-kejar dosa itu seolah-olah tidak mendengar bentakan ayah angkatnya. Aku telah berteriak bahwa aku di situ, supaya mereka jangan mengganggu keluarga Ciliu. Aku telah mengamuk, aku juga telah membunuh puluhan orang prajurit, akan tetapi tidak mampu untuk menyelamatkan mereka. Ayah, ibu, aku telah membasmi mereka sebanyak mungkin, Kemudian aku memaksa mereka mengaku dan ternyata yang menghasut adalah foa Ajin. Pembesar laknat itu ternyata telah mengatur sendiri untuk merampok barang-barangnya yang dikawal oleh paman Kui Beng Sing supaya dapat mengumpulkan uang pengganti. Dia, dia bersekongkol dengan para datuk dan mereka sedang berhubungan dengan orang-orang di utara dengan bangsa Manchu yang katanya hendak memberontak. Aku telah menyiksa pembesar itu Memaksanya supaya dia mau mengaku, dan aku telah menghukumnya, membuntungi kaki tangannya, telinganya, hidungnya. Xin Tiong berseru, "Biarlah, Tiongkel, akulah yang berdosa. Memang aku yang telah menyebabkan keluarga Qiu terbasmi. Akan tetapi kematian mereka telah diantarkan oleh kematian puluhan orang musuh, dan akan masih banyak lagi." Lebih banyak lagi penjahat-penjahat yang pasti akan kubunuh untuk membalaskan kematian mereka. Si Tianong, Ong, Lam Sin, Pak San Kui dan semua penjahat di dunia ini akan kubasmi untuk membalaskan sakit hatiku ini. Tian Sin, diam kau tiba-tiba Sin Liong membentak. Bentakan yang disertai dengan pengerahan tenaga hikang sehingga ruangan itu tergetar. Tian Xin sendiri yang langsung diserang itu melonjak dan kaget sekali. Dia memandang wajah ayah angkatnya, melihat sepasang metli yang laksana metu naga itu, dan dia pun sadarlah. Dia menyentuh lantai dengan dahinya berulang kali sambil merintih minta maaf. Mereda kemarahan Sin Liang setelah melihat Tian Xin minta minta maaf seperti itu dan terbayanglah wajah Pangeran Cheng Hon Hou, dia menarik napas panjang dan merasa kasihan sekali kepada pemuda ini, akan tetapi juga khawatir. Sudahlah, engkau patut selalu ingat bahwa ketenangan batin seorang pendekar tak akan tergoyahkan oleh peristiwa apapun juga. Bila mana engkau menuruti perasaan dan nafsu dendam kau biarkan menguasai batinmu, maka engkau pun akan menjadi sama jahatnya dengan mereka. Han Tiong, teruskan ceritamu. Wajah pemuda ini agak pucat oleh sikap Tian Xin yang penuh emosi tadi. Dia tadi sudah berusaha untuk menyembunyikan segala perbuatan Tian Xin di Lok Yang, akan tetapi di dalam kedukaan dan kemarahannya, Tian Xin malah mengakui sendiri sehingga dia pun tidak akan banyak bicara lagi. Ayah, melihat Sinte sedang mengamuk di rumah pembesar di Su itu, aku segera memaksanya pergi. Keluarga Chiu tewas semua, Kecuali adik Julian Hang yang lenyap entah kemana Mungkin sekali dia berhasil melarikan diri Karena jika dia tertawan Tentu kami telah mendengarnya Sinte hendak nekat mencarinya Akan tetapi karena peristiwa itu hebat sekali Dan membawa pasukan pemerintah yang banyak tewas di tangan Sinte Maka aku memaksanya untuk pulang dan melaporkannya kepada ayah Dan ini ini adalah surat yang sebelum peristiwa itu terjadi, pada pagi harinya, diberikan oleh paman Chiu Haisan untuk disampaikan kepada ayah. Han Tiong menyerahkan surat itu kepada ayahnya. Pada wajah yang gagah dari pendekar sakti yang telah mulai menua ini, tampak keharuan ketika dia membaca surat tulisan adik iparnya yang telah tewas. Tulisan seseorang yang sudah mati, berarti pesannya yang terakhir pesan untuk menjodohkan Lian Hong dengan Han Tiong. Jadi Han Tiong yang dipilih oleh keluarga itu, keluarga yang terbasmi habis, kecuali Lian Hong seorang. Han Tiong, kau harus, harus mencari Lian Hong, calon isrimu itu sampai dapat. Dan sekarang juga akhirnya dia berkata, Ah! Dia baru saja datang bantah istrinya yang tidak rela melepaskan putranya untuk pergi lagi pada hari dia kembali dari perantauannya selama hampir setahun itu Suaminya menyerahkan surat itu kepada istrinya Bhe Bichu membacanya dan dia pun merasa terharu sekali Bagaimanapun juga, jangan sekarang kau pergi, Tiongji, kau baru saja tiba dan belum beristirahat, juga belum menyediakan perlengkapan Kini kau melakukan perjalanan yang tak tentu tujuannya, mencari tunanganmu yang belum kau ketahui jejak kepergiannya. Kau boleh bersiap-siap, Han Tiong. Akan tetapi demi ibumu, biarlah kau berada di rumah selama dua hari, namun besok lusa engkau harus berangkat mencarinya hingga dapat. Ini merupakan tugas suci bagimu. Baik, ayah. Kemudian pendekar itu memandang Tian Xin lalu berkata, Engkau perlu untuk berlatih lagi, Tiansin. Ilmu silatmu sudah cukup, terlebih lagi engkau telah menerima petunjuk-petunjuk dari kakek dan nenekmu. Akan tetapi, apabila menyaksikan sepak terjangmu di lok yang dan su dan juga sikapmu tadi, engkau sungguh masih harus berlatih diri dengan keras untuk memperkuat batinmu. Ingat, Tiansin, kelemahan batin merupakan suatu yang sangat gawat bagi seorang pendekar. Karena hal itu kelak bisa mencelakakan dirimu sendiri. Nah, mulai sekarang juga engkau harus lebih banyak berlatih semedi dan menguasai nafsu itu, bukannya diperbudak atau sewaktu-waktu engkau bisa dikuasainya sehingga melakukan perbuatan secara membuta, hanya menurutkan dorongan nafsu saja. Mengerti? Tapi, tapi, ayah, saya ingin sekali membantu Tiongkok mencari Hang Moi. Tidak. Dengan kelemahan batinmu seperti sekarang ini, engkau bukannya membantu, bahkan mungkin saja menimbulkan kekacauan yang lain dan malah bisa menggagalkan tugas suci Han Tiong yang cukup berat. Engkau tinggal di rumah dan berlatih semedi. Tianxin hanya mengangguk dan menundukkan mukanya, tak membantah lagi setelah mendengarkan penuturan Hong Tiong lebih lanjut mengenai segala yang mereka tanyakan tentang perjalanan mereka berdua selama hampir setahun ini kedua orang muda ini lalu mengundurkan diri untuk beristirahat